Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Mazmur pasal 69 ayat 17 menyatakan, "Jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar." Marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Rasa mewang nandang kangen, rindu wangi hatiku rasane peteng. Ketangisan kelingan, kepengen nyawang, sedih loai, wes mau tenang. Saudara-saudara, itulah jeritan hati dari seseorang yang merindukan untuk bertemu dengan si kekasih hati. Namun ternyata si kekasih ingkar janji dan justru pamer bojo anyar, memamerkan pasangan hidup yang baru. Nangis batinku, grantes uripku, menangis hatiku, terluka hidupku. Ternyata juga dialami oleh pemazmur. Saudara-saudara, Mazmur pasal 69 masuk dalam kelompok Mazmur Daud. Pemazmur merasa letih, lesu, dan lemah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis. Ia dalam kondisi kritis karena dikepung oleh persoalan-persoalan. Ada begitu banyak musuh yang hendak membinasakannya. Ia telah berupaya, ia berdoa, ia juga berpuasa terkait dengan semua persoalan yang dihadapinya. Tetapi ia justru mendapat sindiran dari orang-orang di sekitarnya. Pemazmur memberitahukan alasan celaan dan noda yang dialaminya, yaitu karena dirinya mengasihi Tuhan dan cinta kepada rumah Tuhan. Tatkala pemazmur menyatakan kebenaran, ia justru akan disingkirkan. Ia nyatakan kebaikan, tetapi justru dibalas dengan kejahatan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, pemazmur memohon kepada Tuhan. Ia tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sangat mungkin ada di antara kita yang sedang mencucurkan air mata kesedihan. Bahkan ada pula yang sudah kering air matanya, tetapi hatinya tetap menangis. Nangis batinku, grantes uripku. Menangis hatiku, terluka hidupku. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan karena kasih setianya, karena rahmatnya
yang besar. Amin.